everyone, my name is Mawino Redinda. My registration number is A1N2-18021. In this occasion, I will explain about subordinative relationship. There are several things can be classified in this relationship patterns, among others, language relations with related culture, with language change that result from change culture. This is more prominent in the morphological aspect than other linguistic aspect. Change language morphologically can be seen from several aspects. There are 5 aspects in change language morphologically. The first one is omission, in bahasa adalah penghilangan. Second one is addition atau penambahan. Third is expansion atau peluasan. Fourth is refinement atau penyempitan, and the last one is exchange atau pertukaran. Next is submission of acts of communication to norms of culture, di mana tunduknya tindak komunikasi pada norma-norma kebudayaan itu memiliki etika berbahasa, di mana etika berbahasa itu mengatur lima hal penting. Yang pertama adalah apa yang harus dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. Yang kedua adalah ragam bahasa apa yang paling wajar untuk kita gunakan di sosiolinguistik. Yang ketiga adalah kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran untuk berbicara. Yang keempat itu kapan kita harus diam. Dan yang terakhir adalah bagaimana kualitas suara dan kualitas fisik kita pada saat kita berbicara di sosiolinguistik pada hadapan orang banyak. The last one in this materi is a direct relationship which states that language is the result of culture. Hubungan langsung yang menyatakan bahwa bahasa adalah hasil dari suatu kebudayaan, di mana bahasa yang digunakan atau yang dipaparkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cerminan keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, bahasa hanya akan mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya sendiri. Okay guys, I think that's all for this subordinative relationship. I hope you can understand with this explanation.